So macam tujuan kita hari ni, saya bersama-sama dengan BPIM untuk sebenarnya kita nak bertanya. Kita nak bertanya daripada skim modus operandi dia, bagaimana dia cara dia membuat rumah. Contoh yang dia kata tadi lah, rumah RM50,000 tu. Dia kata ada yang boleh dapat RM53 itu ya. Okey. Sampai sedangkan hakikatnya sebenarnya dia upah terpati kontraktor dengan harga RM80,000. So even dia kata tadi ada seorang je kontraktor kan. So kita ada bukti ada kontraktor-kontraktor lain yang dilantik, yang mana kontraktor tu sendiri mengadu pada kita. Okey, mengadu pada kita yang mana rumah tu asalnya dia minta quotation RM120 jadi RM95, dah buat tiba-tiba jadi RM80. Okey. So itu yang kita nak hari ni datang sebenarnya nak bertanya. Apa yang dia buat dalam di bioteknologi ni sekarang. Okey, dalam masa yang sama kita nak tanya dia apakah yang dikolek dulu masa di bio property bersama-sama dengan Juta Kelulut dulu. Okey. So itulah tujuan kita datang pada hari ni. Bukan kita nak buat riuh, nak buat kecoh kat sini, tapi kita demi untuk orang ramai. Okey, demi untuk orang ramai hari ni. Baik, dah. Tak ada apa-apa soalan lagi. Kalau kita ingat kita beransur lah. Pasal dia pun penakut kan. Dia nak buat macam mana? Kita pun balik lah. Pasal itu je lah yang boleh saya katakan, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan media. Okay. Terima kasih. Sebenarnya memang itu.